Konnichiwa, balik lagi sama Fiona di sini. Hari ini aku akan mereview produk dari Scarlet Whitening by Felicia Angelista. Oke, langsung aja kita ke produknya. Jadi beberapa hari yang lalu aku dikirimin oleh Scarlet Whitening produk untuk di review ya. Pertama ada body lotionnya yang edisi Jolly. Terus ada Scarlet Shower Scrub yang Coffee. Dan yang terakhir ada body scrubnya Scarlet yang Coffee. Nah, aku dikirimin ini paketannya namanya Perfect Coffee Edition. Scarlet Perfect Coffee Edition. Nah, itu benar-benar bagus banget. Aku udah nyoba kan karena udah dari beberapa hari lalu. Jadi aku coba dulu. Karena emang iya sebagus itu ternyata. Dan aku tuh kan emang cocok-cocokan sama produk gitu. Kayak hand body, untuk wajah, ya yang kayak gitulah. Karena gak, semua orang juga pasti gitu ya. Mau cocok gak cocok, pasti nyarinya yang cocok. Nah, sekarang aku akan ngasih tahu kalian apa aja kandungan dari body scrub ya. Kita mulai dari body scrub dulu, karena kalau pemakaian kita mulainya dari body scrub juga. Nah, untuk body scrub ini mengandung glutation dan vitamin E yang membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit tubuh kita ya guys. Lalu ini juga mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh kita nih ya, karena ada kan yang sering panas-panasan terus kulit jadi kering. Nah, dan ini juga membantu mencerahkan kulit tubuh kalian ya, yang habis dari kering tadi ya, kering karena kepanasan. Terus pakai ini, lanjut pakai ini, dan terakhir pakai ini. Dan manfaat lainnya juga ini membantu melancarkan peredaran darah ya, peredaran aliran darah. Dan ini juga berguna sebagai sarana relaksasi tubuh kita ya. Jadi kalian mau ala-ala di spa, bisa sendiri di rumah, nggak usah bayar mahal-mahal, tinggal beli ini aja. Ini juga membantu meregenerasi kulit tubuh setelah eksfoliasi dan meningkatkan kadar hidrasi yang ada di kulit tubuh kita ya guys. Ini juga cocok untuk semua jenis kulit. Dan ini juga aman digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, langsung aja kita ke berikutnya. Nah, untuk yang kedua kita ada Scarlet Brightening Shower Scrub. Ini sama masih dengan ini, dan ini satu paket ya. Ini shower scrub aka kita biasa sebutnya sabun ya, kayak sabun lagi gitu ya. Pakainya pas setelah pakai ini dibilas, terus pakai sabun. Nah, shower scrubnya Scarlet ini mengandung glutation juga sama seperti body scrub, vitamin E, beads dan kolagen. Ini juga mengandung kolagen ya, yang bagus buat kulit tubuh. Shower scrub Scarlet membantu memaksimalkan membersihkan tubuh kita, membantu mengangkat sel-sel kulit mati dari kulit. Shower scrub Scarlet ini juga membantu kulit kita menjadi lebih halus setelah proses eksfoliasi. Dan ini juga membantu mengembalikan kelembaban kulit. Dan yang paling penting sama seperti sebelumnya, membantu mencerahkan kulit tubuh. Shower scrubnya Scarlet juga dapat digunakan untuk semua jenis kulit dan aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Oh iya, untuk ibu hamil dan ibu menyusui dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Oke, lanjut yang ketiga yaitu body lotionnya Scarlet. Ini yang Jolly ya, Coffee dan Jolly. Ini sepaket ya. Untuk body lotion Jolly ini terinspirasi dari parfum ternama yang namanya YSL Black Opium. Itu emang wanginya seenak itu. Body lotion Scarlet ini mengandung glutation, vitamin E, niacinamide dan kojic acid. Niacinamide dan kojic acid itu merupakan kandungan baru untuk body lotionnya Scarlet ini ya. Body lotion Scarlet ini dapat membantu mengembalikan kelembaban kulit tubuh, membantu mencerahkan, dan mampu menutrisi kulit dengan kandungan terbaiknya. Dan yang jelas dan pasti, ini menyegarkan dan harumnya tahan lama di kulit kalian. Pokoknya aku recommended banget. Oke, langsung aja kita cek cara pemakaiannya. Nah,
untuk pemakaian body scrubnya itu dipakai 1-2 kali seminggu ya, jangan lebih dari itu. Nanti kulit kalian malah bisa jadi kering kalau pakainya berlebihan. Cara pemakaiannya, apply body scrub ini di bagian yang ingin kalian scrub. Di apply dulu, jadi jangan langsung digosok. Setelah di apply, setelah diusap, diratakan di tangan yang ingin di scrub, kalian tunggu 2-3 menit ya, 2-3 menit. Lalu kalian gosok, jangan terlalu kuat dan jangan terlalu pelan ya, pokoknya standar gitu ya. Nah, setelah itu kita bilas pakai air. Setelah bilas pakai air, kita masuk ke shower scrubnya. Shower scrubnya dipakai. Seperti mandi aja, biasa pakai sabun, gosok, bilas, dah beres. Tapi jangan terlalu kering waktu handukan ya, jangan sampai kering banget. Kalian usahakan agak lembab tangannya, jadi pas pemakaian body lotion tuh bakal menyerap lebih baik ke kulit. Oke, langsung aja kita lihat ya pemakaian body lotion. Pakainya aku sebelah dulu ya, biar kalian bisa lihat perbedaannya. Ya. Nah, langsung jadi lebih cerah ya yang ini setelah pakai. Kalau yang ini kusam. Sebentar, kita jeda dulu azan. Masjid dekat rumah aku udah beres azannya, tapi masjid yang agak jauh masih azan. Kita tunggu dulu. Jadi body lotionnya Scarlett ini mengandung tone up ya, jadi kulit kalian jadi terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Kayaknya ini sebagus itu. Dan aku juga rekomend banget wangi yang ini. Nanti juga aku bakal beli yang versi yang series freshnya, karena ini aja udah wangi, apalagi yang lain gitu kan. Untuk harga satuannya ini Rp75.000 ya guys. Nah, dalam body scrub ini kan tadi kandungannya udah aku sebutin. Nah, kalau kita lihat langsung, ini tuh ada butiran halusnya gitu ya. Kita fokusin. Nah, itu terdapat butiran halus yang dapat mengangkat sel kulit mati di tubuh kita ya guys. Dan ini wanginya kopi banget. Kopi banget, gila. Itu untuk body scrubnya ya. Untuk shower scrubnya terdapat butiran beach juga nih ya, yang ada warna. Fokusin lagi. Nah, itu ada merah, biru. Ini juga sama mengangkat sel kulit mati di tubuh kita supaya kulit kita jadi lebih bersih. Untuk ini juga kalian bebas iritasi. Dan untuk body lotionnya Scarlett, ini teksturnya lembut banget ya guys, tidak lengket dan mudah meresap ke kulit kita. Jadi produk Scarlett ini, tiga-tiganya dapat mencerahkan, membersihkan dan melembabkan kulit tubuh kita ya guys. Jadi kalian bisa terlihat dengan produknya Scarlett. Oh ya, untuk hasil lebih maksimal kalian harus pakai produk Scarlett ini secara rutin. Untuk selengkapnya kalian bisa cek langsung di IG-nya Scarlett ini ya. Dan untuk harga paketannya juga kalian bisa cek lagi di IG-nya, itu ada link untuk official store-nya Scarlett. Nanti juga akan aku taruh di deskripsi Vio Project. Oke, segitu dulu vlog untuk hari ini. Dan buat kalian yang mau ngasih saran aku review tempat wisata apa lagi, bisa langsung diketik di kolom komentar. Oke, see you in the next vlog. Bye bye.